Okey, soalan nombor 2 ni. Tanpa menggunakan CV atau calculator, selesaikan setiap persamaan trigonometri berikut bagi X di antara 0 hingga 2 pi. Okey, A, second X sama juga dengan cosecant 3/8 pi. Okey, so second kita tukar kepada 1/cos x sama juga dengan cosecant pula 1/sin 3/8 pi. Okay, so dia ni adalah ini 1/ ni bila darab silang dia akan jadi cos x sama juga dengan sin 3/8 pi. Okey, kalau cos dengan sin tu tengok kalau darjah katakan sini 30 darjah, sini 60 darjah. Kalau cos cos 30 ini kalau darjah macam ni, kalau siapa ingat kita buat, biasa kita buat adalah 2 ni buat square root of 3. Jadi kat sini kalau kita tengok adalah cos 30 dia adalah square root of 3 per dengan 2. Okey, kalau kita tengok sin 60, sin 60 pula adalah square root of 3 per dengan 2. Bermaksud cos 30 darjah sama dengan sin 60 darjah. Ataupun kita boleh cakap cos 30 ni, kita nak tukar kepada cos 90 tolak dengan 60 ni. Okey, sama. Jadi kalau katakanlah cos 20 darjah, kalau nak tukar kepada sin pula, dia akan dapat, dia sama dengan sin 90 tolak 20. Jadi bermaksud cos 20 sama dengan sin 70. Okey, tengok ni. Yang ni bermaksud cos x sama dengan, kita boleh tukar pada cos dengan syarat 90 tolak ni. Cos 90 darjah tolak 3/8 pi. Okey, 90 darjah ni kita tukar kepada pi lah baru tukar pada radian, iaitu pi 180. Jadi kalau setengah pi 90. Jadi kita boleh tukar kepada setengah pi macam tu sama. Jadi kita dapat x tu adalah ni. Itu kita kalau kita selesaikan, kita dapatlah cos x adalah ni kali 2 4 tolak 3 1/8 pi. Okey, so kita dapatlah reference kita adalah x tu adalah 1/8 pi. Ini adalah positif, so kita tengok dia letak dekat sukuan yang pertama dan sukuan yang ke ni. Ini dia punya reference dia adalah 1/8 pi. 1/8 pi. Okey. So kita main, kita tengok dia punya angle dia. Dia akan dapat dia putarkan kepada 2 pi. 2 pi tu satu kitaran lah, iaitu 360 kalau degree. Jadi kita dapatlah 1/8 pi dan satu lagi adalah ni iaitu 2 pi.
pi tolakkan dengan 1/8 pi. 2 16 tolak 1 17. Nah, itu dia. Kita ada dua angle tu. So tengok soalan B. Tangent X tolak dan cotangent X sama dengan kosong. Okey, yang ini kita tukarkan kepada tangent juga. Samakan pembawah, kita darabkan dengan dua-dua belah darab dengan tangent. So kita akan dapat tangent kuasa 2x ini tinggal 1. So ini kita boleh faktorkan ya. Kita nak mudah tengok ya, ada 1 tolak tangent kuasa 2x sama dengan 0. Ini sama je ya, sebab biar 1 di depan lah ya. Yang ni maksudnya kita dah harapkan kan negatif 1. Ni dah negatif 1 daripada negatif. Ni dah ni dapat positif, kita susun. So kita dapatlah kuasa 2 ke, sempurna kedua-dua belah. Jadi kalau ingat ya, kalau kita belajar dulu masa faktor A kuasa 2 tolak dengan B kuasa 2, bila kita faktorkan kita dapat 1 tambah 1 tolak. Okey, so ini 1 ni kuasa 2 sempurna. Jadi dia kita boleh dapat 1 tambah dan 1 lagi tolak. So kita akan dapat 1 tangent x sama dengan 1 negatif 1, dan satu lagi adalah tangent x sama dengan 1. So, ini 1, 1, 45 darjah lah. Tangent 1 adalah 45 darjah. So, sudut rujukan kita adalah 45 darjah. Okey, dia ada semua negatif dan positif. Jadi kalau kita tengok kuadratian kita, yang positif kat sini untuk tangent, dan untuk yang negatif kat sini 45. Jadi angle yang kita dapat adalah 45. Dia dalam radian ya. So tukar pada pi pun boleh. Senang ya, tukar pada pi. Iaitu 45 adalah 1/4 pi. Jadi semua ni 1/4 lah ya, 1/4 1/4. So kita akan dapat 1/4 pi. So yang ni 1 tolak 1/4 3/4. Yang ni 4/4 tambah dengan 1/4 5/4. Dan yang ni 8/4 tolak 1/4 7/4. Yeah. Ini 2 pi tolak dengan 1/4 ya. Jadi cikgu tu kira tadi 8/4 2 lah. 8/4 tolak 1 ni 7 pi. So ini dia angle untuk B. So kalau rasa tak faham tu, pause dulu, fikir dulu ya. Pause kan, tengok fikir macam mana kita dapat ni ya. So cikgu agak boleh bantu tu. Tengok soalan berikutnya.